Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Semoga sihat walafiat selalu hendaknya ya. Hari ini saya nak buat sarapan pagi, iaitu cucur ikan bilis. Saya minta maaf ya. Tadi saya dah susun sini semua bahan, tapi saya terlupa onkan video ni ya. Jadi saya tunjuk baliklah. Saya nak tunjuk balik resipinya. Dah termasuk sini ya. Saya tunjuk balik cara bahan-bahan dia. Setengah labu bawang Holland. Kita potong kecil-kecil ya. Dah potong nipis tu, kita potong kecil-kecil. Macam sebesar jagung lah ya. Kemudian ikan bilis. Sedikit ikan bilis tu mengikut suka hati, nak banyak boleh, nak sikit boleh ya, tapi jangan sikit sangat, jangan banyak sangat. Kemudian kita ada sedikit daun sup dan daun bawang. Dan juga satu kiub pati ayam ya. Kita hancurkan, kita gaul sini sama rata ya. Dan dua buah lada besar merah kita potong halus-halus. Nah, itu saja bahannya ya. Kemudian kita bubuhlah sedikit garam dan sedikit serbuk perasa dalamnya ya. Tepung mi kita sukat. Kalau dua cawan tepung mi penggandum, kita bubuh dia juga 2 cawan air, tapi air panas. Kita menggunakan air betul-betul panas ya. Kalau 2,5 cawan lah juga dia punya air. Jadi kita pun curahkan air panas ni ya. Tuangkan air panas ni pun mengikut sukatan. Tadi saya 3,5 ya. 3 lebih sikit lah. Bismillah. Macam itulah ya. Kacau dia. Air betul-betul panas ya. Ikut sukatan, jangan tambah lagi ya. Kalau 3 cawan tepung, 3 cawan dia punya air panas. Dan seterusnya lah. Kalau satu-satulah ya. Kita kena cepat-cepat kacau. Sebab tadi kita kacau dulu ya bahan-bahan tu dengan tepung. Maaf tadi. Bukan tak mau tunjuk ya resipinya. Tapi itulah terlupa nak onkan. Dah termasuk. Barulah teringat nak onkan. Bahannya itu sajalah ya. Tadinya seperti yang saya cakap dan saya akan tuliskan di bawah video ya bahan-bahannya untuk kalau siapa yang ingin nak mencuba ya, paling senang. Nah, nampak kita punya tu dah cantik ya, kita punya ulian ni dah cantik nampak. Tak payahlah kalau bubuh kiub ni, kita tak payah bubuh serbuk perasa pada saya eh. Sebab apa? Nanti terlampau lemak. Dan kalau banyak kita bubuh ikan bilis pun rasanya tak payah bubuh garam lagi tak? Sebab ikan bilis masin. Macam ni ya. Kita nampak dia keras ya ulian ni, tapi nanti bila kita goreng dia akan rangup di luar, di dalam dia lembut. Alhamdulillah sudah bersiap ya. Panas.
ada dua cara kita nak bulatkan dia ya. Kita boleh gunakan air ataupun kita gunakan minyak. Buat macam ini ya. Kita letak dulu di sini. Biar mudah untuk kita masukkan dalam kuali ya. Api jangan kuat sangat. Kita tinggalkan api ya. Dalamkan api. Sekarang kita punya cucur ikan bilis dah siap ya. Mari kita serapan. Dia luar dia keras ya. Tapi dalam dia panas. Luar dia keras tapi dalam dia lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan untuk ibu-ibu di luar sana ya. Alhamdulillah dengan izin Allah segala-galanya mudah. Yang saya tertarik tu, kita uli dia dengan air panas. Betul-betul panas air dia. Dan sukatan dia kalau 2 cawan tepung gandum tu, 2 cawan air. Kalau 2 mangkuk tepung gandum, 2 mangkuk air. Mari kita minum. Sekian saja perkongsian saya sarapan di pagi ini ya. Pada ibu-ibu di luar sana yang sudah tahu, alhamdulillah, yang belum tahu kalau ingin mencuba boleh cuba ya. Dan pada yang like and subscribe video saya ucapkan ribuan terima kasih. Hanya Allah yang membalas budi baik kalian ya. Jumpa saya di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.